Bro, kita on kan bismillahirrahmanirrahim. Nah, murup kan? Murup. Iki lampu LED dalam Elko juga wis murup. Oke, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Lur. Masih di dunia elektronika khususnya audio. Untuk video kali ini saya mau nurutin request dari teman-teman, dari subscriber ini. Ada yang tanya minta dibuatin video pemasangan saklar yang bisa menyala tapi empat kaki, Lur. Jadi saklar ini bisa menyala tapi sikile papat, Lur, ini, Lur. Sikile papat ya. Kayak jaran, Lur, duplak 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 duplak. Iya, saklarnya ada empat. Ini gimana nyambungnya? Langsung aja ya, Lur. Pertama kita siapkan, oh ya Lur, ini saya mau pasang ke amplifier. Jadi saklar ini bisa dipasang di amplifier, dibuat nyaklar apa bisa Lur, buat nyaklar di stop kontak, jack-jack stop kontak atau apa itu bisa. Tapi di sini saya mau pasang ke amplifier, sama saja Lur, sistem dan skemanya. Oke, langsung aja. Jadi dalam amplifier nanti akan masuknya ke trafo ini Lur, ke trafo. Dan kita harus membutuhkan yang pastinya ini Lur, jack seperti ini. Jack ini jenenge jack apa ya? Jack lah pokoknya. Ini kabel-kabelnya nganggur Lur seperti ini ya. Ambil, nganggur. Terus kita membutuhkan dua kabel Lur ini. Dua kabel. Wis. Kita langsung sambung aja kedua kabel ini, kita sambung dulu Lur ke trafo sini. Ke trafo di sini ada, aduh ini abot Lur. Kusit. Ke trafo di sini ada tegangan primer. Ingat tegangan primer pada trafo di sini ada 0. Yang 0 atas ini Lur, jangan bawah. Kalau yang bawah ini sekunder. Yang atas 0 dan 220. Kedua kabel ini hijau sambung ke 0 dan 220. Kita sambung dulu Lur. Oke Lur, ini sudah tersambung kedua kabel ini ke 0 dan 220. Lalu kita ambil saklar, ini saklar ini melayu mung diki. Nah perhatikan kedua kabel dari trafo ini, dari trafo kita sambung ke saklar. Di sini ada yang sempit, ini bawah yang sempit, terus di atas ini yang lebar. Nah kedua kabel ini kita sambung ke yang atas ini, yang lebar pokoknya Lur. Ya, kita sambung ya. Oke bro, ini sudah tersambung dari trafo atau dari media yang akan kita gunakan. Nah disambung di kedua kaki yang bagian atas atau lebar ini Lur, yang lebar pokoknya lah, yang lebar ke sini. Terus kita ambil jacknya ini yang nanti menuju stop kontak listrik rumah. Nah ini kan kesambungnya seperti ini, ada dua kabel. Nah kita tinggal kedua kabel ini kita sambung ke yang bawah ini yang sempit Lur. Ini kameranya kok fokus ya, pancen lagi ora gelem fokus Lur, kameranya lagi ngayeng lah, pokoknya jelas inilah. Sini ya, kita sambung dulu. Oke bro, ini sudah tersambung ya seperti ini. Jadi yang kabel hijau ini menuju trafo atau menuju media yang akan kita gunakan, menuju saklar yang lebar ini, saklar ya bener, saklar colokan yang lebar ini soket. Terus ini yang menuju stop kontaknya ini ya Lur ya, seperti ini. Dan langsung aja kita coba Lur, ini sunang endi ya. Musit, ini soalnya kalau saya pegang nempel iki tak coloknya ya nyongkos strum Lur. Ini yang megang kayak yang ini berarti ya. Oke kita coba colokan ini, kalau nggak salah dalam posisi off ya Lur. Kalau 0 ini off, nanti onnya di angka 1 ini atau angka 1 apa? Iya. Bola, jenengan sing arep maca. Wis, kita colokan Lur. Oke, colokna bismillah paling ora kastrum Lur lah. Lagi kan sanenya mlayu ke Lur. Oke, ini sudah tercolok. Wis tercolok ya Lur ya. Tercolok, kita coba on. Hati-hati. Waktu on aja kasih nempel kabel Lur, jangan sampai nempel kabel. Nempel kabel ya itulah yang dinamakan cinta Lur. Oke bro, kita on kan bismillahirrahmanirrahim. Nah, murup kan? Murup. Iki lampu LED dalam Elko juga wis murup.
Kita coba matikan lagi lur. Ya, iki murup lho. Ya, mati kan. Iki lampu iki soalnya matine suwe lur. Jadi matinya itu lama karena ini kandungan dalam ilmu itu seperti aki lur. Iku matine suwi engko. 2 menit bahkan 3 menit nembin tek. Kita coba on kan lagi. Nah, sukses lagi. Oke lur, jadi seperti itu mudah banget, sengora ngerti banget lur. Wis lah. Sekian aja, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel saya. Semoga diberi panjang umur, rezeki ini berkah lur. Amin, sehat walafiat, damai dalam keluarga, amin. Dan yang belum subscribe, monggo di subscribe lur. Biar saya doakan juga. Men sing isih jomblo ya, men gegan oleh bojo lur. Sing bojone sing ayu, sing sugih, mengklik-mengklik lur. Nek sing urung duwe bojo ya, sing wis duwe bojo ya, siji bae lur, satu aja istrinya. Kayak gitu ya. Warsah nganggo bojo loro lur, melarati. Oke, sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.